tips-tips yang saya sarankan selama sebelum sebelum submit ke paper. Sorry, sebelum submit ke jurnal. Kalau saran dari dosen saya adalah minimal itu harus 40 apa namanya daftar pustaka atau reference. Saya juga bingung dulu gimana caranya, apakah harus satu-satu saya baca paper, ternyata nggak ada tipsnya ya. Tinggal kalau apa buka Google Scholar, terus teman-teman tinggal ketik di situ satu kalimat atau apapun itu, atau copy paragraf yang kita sudah tulis. Kira-kira ada nggak yang pernah mengutip kata-kata sesuai dengan apa yang kita tulis di paragraf? Misalkan di pendahuluan kita nulis satu paragraf atau satu kalimat, copy paste, coba masukkan ke Google Scholar, muncul nggak apa hal-hal yang mirip dengan apa yang kita tulis gitu. Nanti itu akan muncul banyak gitu. Kita selek aja beberapa, kita masukkan ke paper kita. Dan gunakan ini merek ya, tapi nggak apa-apa, namanya EndNote ya. Ini sangat memudahkan sekali, tapi berbayar. Itu jadinya memudahkan kita dalam apa mensitasi, jadi lebih cepat sekali. Tidak usah kita tulis lagi. Kalau di Microsoft Word sebenarnya ada, tapi lebih cepat lagi dengan menggunakan EndNote. Yang berikutnya, tips berikutnya sebelum mensubmit adalah tentu masukkan nama profesor kita pada daftar penulis. Apalagi jika profesor tersebut mempunyai reputasi yang sangat tinggi ya. Reputasi yang sangat tinggi ini bisa dilihat dari Google Scholar atau ResearchGate atau dan seterusnya ya. Apalagi ketika citasinya banyak, masukkan saja itu. Tapi itu profesornya adalah yang memang membimbing kita ya. Maksudnya gini, ketika kita hanya publish paper, hanya menggunakan nama kita saja, biasanya editor in chief itu adalah satu tahap pertama, satu orang yang dia itu pertama menyeleksi paper kita. Kita misalkan masukkan nama Jaka, tanpa ada embel-embel penulis berikutnya. Research lah itu di Google Scholar, enggak. Nama saya enggak ada pernah publish paper sama sekali, atau enggak ada indeksnya. Atau gak pernah tersitasi namanya. Langsung reject tanpa melihat kontennya terlebih dahulu. Saya tahu ini karena ada beberapa dosen yang memang dia jadi editor in chief di salah satu jurnal. Dia menceritakan bahwa tahap pertama yang dia lakukan hanya simpel, cek aja dia apakah orang-orang yang di penulis tersebut mempunyai reputasi yang tinggi atau enggak. Jadi gini, karena jurnal pun mempunyai visi tersendiri bahwa jurnal itu pengen jurnalnya disitasi banyak orang, pengen rankingnya naik terus tuh jurnal. Ada masalah bisnis di situ, ada memang tidak ideal, tapi itulah yang terjadi. Jadi mau gak mau kita masukkan salah satu nama profesor kita di dalam daftar penulis, atau mungkin kita punya teman di kampus lain yang dia mempunyai reputasi yang tinggi, tapi kita komunikasikan terlebih dahulu, kita ajak kolaborasi. Kemudian dia deal dengan konten yang kita buat, terus dia bersedia dicantumkan namanya di paper tersebut, itu suatu keunggulan tersendiri gitu. Nantinya itu akan mempengaruhi penilaian dari editor in chief di masing-masing jurnal. Yang berikutnya bisa meminta profesor, tapi ini opsional ya, profesor untuk menjadi corresponding author. Corresponding author itu adalah author yang dia mensubmit paper ke jurnal. Dialah yang bertanggung jawab pada saat masa submission ke jurnal. Dari mulai submit terus apa? Masukkan abstraknya apa, masukkan daftar-daftar nama-nama calon reviewer dan seterusnya. Tapi ini hanya opsional. Kadang profesor pun menunjuk kita sendiri untuk menjadi corresponding author agar kita mempunyai pengalaman tersendiri ketika mensubmit paper itu seperti apa. Kalau dosen-dosen yang bagus sih kayak gitu, maksudnya dia menginginkan mahasiswanya mempunyai pengalaman tersendiri ketika mensubmit paper ke jurnal. Nanti dia akan tahu kenapa di reject, kenapa dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman mencantumkan 40 preference, itu menunjukkan bahwa apa? Teman-teman semua itu rajin membaca gitu. Itu sebenarnya hanya first screening. Oh ini orang ini rajin membaca nih, ada 60 preference. Jadi jangan terlalu sedikit atau jangan kebanyakan banget lah.
200 referensi kan nggak masuk di akal, maksudnya itu menuh-menuhin halaman ya. Itu yang tips yang saya sampaikan di pre-submission yang pertama. Yang berikutnya, selama submission, ya sama yang seperti yang disampaikan oleh Kang Asep, kita tanya pertama adalah ke profesor, profesor nih, kira-kira paper yang saya buat ini berdasarkan penilaian Bapak, ini cocoknya disubmit di paper mana? Di jurnal apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa inisiatif sendiri cari di website Skemago atau ada website isi jurnal. Ini sebenarnya yang isi jurnal ini adalah disediakan oleh King Abdul Aziz University. Jadi saya berusaha juga buka Web of Science tapi agak complicated ya. Tapi kalau di King Abdul Aziz University, yang menjadi acuan adalah isi jurnal, ASI jurnal, bukan Skemago jurnal yang menjadi acuan. Entahlah, mungkin lebih apa istilahnya, lebih mantap lah penilaian oleh isi jurnal, ASI jurnal. Kemudian jika teman-teman semua mensubmit ke jurnal yang reputasinya sangat tinggi, misalkan nih Q1 banget nih paling atas, biasanya mereka meminta kita atau menuntut kita memberikan metodologi yang baru daripada kita menulis dari metodologi yang sudah ada sebelumnya. Jadi pastikan dulu kalau kita mempunyai metodologi yang baru, kemudian ada validasi yang kuat, biasanya bisa ke Q1. Tapi kalau teman-teman semua hanya menggunakan metodologi yang sudah ada sebelumnya, kemudian menerapkan di satu daerah, mungkin Q1 bawah atau Q2 sampai Q4 gitu ya. Kemudian pastikan juga apakah open access atau tidak. Jadi kalau open access, teman-teman semuanya ada lambangnya nih kayak gini nih, ada namanya macam gembok. Gembok yang terbuka ini berarti open access. Kalau open access berarti kita harus membayar. Bayarnya berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 30 juta sampai 40 juta. Itu besar ya. Begitu. Dan selanjutnya pastikan apakah termasuk predator jurnal atau tidak. Tapi insya Allah sih kalau sudah terdaftar dalam isi jurnal, ASI jurnal atau Skemago, insya Allah bukan termasuk lagi predatory jurnal. Cuman teman-teman ketika sudah mempublish satu paper di Skemago atau ASI jurnal, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan banyak email dari jurnal-jurnal predator untuk mensubmit paper kita di jurnal tersebut.